Halo guys, balik lagi di channel gue ala Alanos. Ya, kali ini gue mau ngelanjutin tutorial main Tonstar buat yang awal-awal ya, buat para pemula. Kemarin kan sudah gue kasih tahu caranya untuk produksi gasolin biar nggak bangkrut. Nah, sekarang kita juga udah mulai nyicil jual ngebangun Pinot Noir. Kalian bisa lihat nih Pinot Noir Fines. Dia cuma membutuhkan harganya 5.000 dengan satu kayu potong atau lumber ya di sini. Ini gua ada produksi 3 anggur. Lihat, kalian bisa lihat di sebelah kiri ada 3 anggur. Kita kalau di Tonstar itu jualnya per 10 ya. Per 10 item baru bisa dijual. Jadi nggak bisa sembarangan cuma jual 5 atau jual 7 atau jual 3 doang, nggak bisa. Nah, ini apa namanya, biar nggak terlalu lama, ini gua cepetin. Jadi selama gua cepetin ini, gua produksi gasolin sebelumnya juga harus produksi juga crude oil. Ini gua udah punya dua tambang minyak mentah buat ngeproduksi crude oil atau minyak mentah. Habis itu baru dibuat ke petroleum baru diolah lagi buat diproduksi jadi gasolin dan juga produksi kayu potong. Untuk di sini kalian juga harus timing ya, jadi nggak setiap fasilitas harus selalu dipekerjakan, harus selalu produksi. Jadi juga ngeliat timing, ada beberapa juga yang harus kalian hapus fasilitasnya jika dirasa sudah tidak terlalu dibutuhkan atau membutuhkan uang untuk yang lain. Tapi nanti kalau kalian butuh juga bisa dibangun lagi. Posisi penempatan fasilitas juga menentukan, semakin dekat dengan fasilitas lainnya yang saling berkaitan bisa semakin cepat untuk produksinya. Kalian lihat juga ini produksi anggur gue udah di 7 ya, 7 item, 7 anggur. Kita butuh 3 lagi biar bisa dijual. Duit gue sih tinggal sisa 1.000 ya. Oke, gasolin gue masih aman, ada 6, anggur 7. Nah, itu ada orang kebunnya lagi bawa untuk ditaruh ke silo atau tempat penyimpanan. Nah, gue udah punya 8 ya. Ya, ada satu lagi tuh anggur yang udah selesai panen, tinggal diambil, dipindahin ke silo atau gudang penyimpanan. Oke, udah punya 9, OTW 9. Jadi kalian bisa lihat ya, gua masih bisa produksi gasolin, masih bisa produksi anggur, jadi tidak kehabisan uang. Tapi ini lihat kanan gua udah kelap kelip ya, itu udah uangnya udah habis. Mungkin ada satu fasilitas yang harus gua hapus biar duitnya masih bisa nggak bangkrut. Kayaknya gue mau ngapus ini deh, farm anjir, salah hapus anggur dong, malah anggur yang tinggal berapa detik lagi malah kehapus. Ya udah, pokoknya intinya kalian tahu ya gimana caranya produksi 10 anggur biar bisa dijual. Oke, skip. Ini gue sekarang udah mau melanjutin yang tadi gagal, ini gue udah benerin. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah banyak anggur di kanan. Oh ya, ini gue juga ngasih tahu tip tambahan, kalian juga bisa ngebangun fasilitas buat ternak domba ya, karena hasilnya wall. Kalian lihat harganya 45.000, lumayan, sedangkan anggur cuma 25.000, 26.000. Jadi ini tips kalau kalian seandainya udah punya ladang anggur yang udah lumayan banyak, kalian bisa jual wall juga, tapi bikin satu aja dulu biar nggak terlalu
biar nggak terlalu beban uangnya di awal. Oke, segitu aja tips dari gue. See ya. Oh iya, kalau kalian ingin ada game NFT lain yang mau dibahas atau di-share, silahkan komen di bawah ya. Thank you.